Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita akan jalan-jalan ke Museum Bali yang ada di area lapangan Puputan Bali. Di sinilah pusat kota Denpasar, titik 0 kilometernya. Oke, gimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di depan museumnya guys. Ini juga ada yang study tour ya, dari Es Sawah, Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, yuk let's go, kita masuk aja. Oke guys, untuk tiketnya lokal 30.000, untuk turis asing 100.000. Sekarang kita masuk ke gedung Buleleng. Bapak enggak kini? Iya. Oke, ini isi dari gedungnya guys. Oh, ini dari koin ya. Koin-koin kuno guys. Jadi seperti kayak dirajut gitu ya. Oke, kita lanjut ke gedung berikutnya ya. Dari bangunannya seperti puri ya guys. Apa? Istana Kerajaan Bali tempo dulu. Di sini juga bisa buat foto priwet ya. Keren. Ini kukul. Kita masuk ke gedung Tabanan. Oh, ini ada sari kepala. Jadi replikanya lagi. Oh, yang ini untuk acara pernikahan guys. Dan yang satunya ini untuk ngaben orang meninggal. Jadi mirip ya. Di gedung ini tempat penyimpanan pusaka-pusaka. Jadi khusus pusaka dari zaman dahulu, dari Pulau Bali, raja-raja Bali dulu guys. Koleksinya ada di sini ya. Seni dan budaya Bali lengkap ada di museum ini guys, dari zaman prasejarah sampai sekarang ya, tetap terpelihara dan lestari. Oke, yuk lanjut.
Ini ada manusia purba Gilimanuk, guys. Di ruangan ini dari zaman prasejarah dulu ya. Ini ada tahta batu juga. Stone throne. Banyak peninggalan-peninggalan prasejarah dulu ya, guys. Ini kapak ya. Kapak lonjong. Di sini juga gelang tebal perunggu. Tulisannya mirip tulisan Jawa. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita di Museum Bali Kota Denpasar. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi saat teman-teman berlibur di Pulau Bali di area Kota Denpasar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.